live saya. Hari ini kita lagi terperanjat kisah semalam di mana Najib Razak telah membuat pinjaman yang dijamin oleh kerajaan 3 bilion ke TRX. Jadi TRX ni dibangunkan melalui wang kerajaan, bukannya dibangunkan oleh swasta. Sepatutnya TRX ni milik kerajaan lah. Apa yang berlaku sekarang ni kita semua tahu. Kalau siapa lalu lalang di TRX tu, bangunan PT Sondak dah bangun, dah lama berdiri. Kenapa bank pun banyak dari, maknanya tanah itu dijual beratus juta. Tabung haji pun pernah beli tanah itu kemudian jual balik. Jadi masalah kita sekarang nak bertanya, kenapakah Najib jadi begitu menggunakan bidang kuasa dia? Jadi tuan-tuan dan puan, bayangkanlah, mengikut kenyataan dalam mahkamah, satu, seorang pegawai bank kata dia menukarkan duit berjuta jugalah, pound sterling, masuk ke ringgit Malaysia, masuk ke akaun Najib Razak. Begitu juga kenyataan pegawai kanan di Kementerian Kewangan, bekas pegawai kanan, bahawa ada pinjaman dan duit itu juga digunakan oleh Najib Razak. Jadi apa yang saya nak kata dengan tuan-tuan dan puan-puan, bahawa penyamunan ni yang saya panggil dua lembaga hitam ni dalam negara, walaupun dua lembaga hitam tu berada dalam UMNO, tetapi dia juga lembaga hitam dalam negara ini yang merosakkan pasar ranah ekonomi kita dengan hutang yang bilion dollars kerana kecuaian ke, kerana ketamakan ke, atau kita memperakui bahawa kita ada seorang Perdana Menteri yang berlagak sebagai penyamun, perompak dan pencuri. Dan sehingga kini kita masih lagi menanggung masalah apa yang dibuat oleh YNDB ini. Dan itu bagaimana? Bagaimana kita boleh memaafkan Najib Razak ni? Dunia dan akhirat. Kalau kita tengok kenyataan Najib Razak, saya tidak pencuri. Saya dituduh di bawah AMLA, pengubahan wang haram. Pengubahan awam tu dikenakan kepada dia sebab tuduhan AMLA boleh dilakukan ya oleh mahkamah, oleh pendakwa raya dengan satu tuduhan dahuluannya, sama ada rasuah, salah guna kuasa, mengambil duit rakyat. Jadi duit itu memang dituduh di bawah AMLA, bukan dituduh rasuah, dituduh rasuah itu sebab Najib dituduh penyalahgunaan kuasa ada, AMLA pun ada. Kerana duit tu sudah bertukar kepada pengubahan wang haram. Jadi kerajaan nak balik duit itu atau cara mana dia? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak faham mindset atau mentaliti orang Malaysia ni, khasnya orang Melayu UMNO ni. Apa malu bosku? Julang lagi orang yang merosakkan kehidupan kita hari ni, rakyat keseluruhannya, tak kira dia Melayu, Cina dan India. Pebelian hutang kita hancur luruh, yang mana kalau digunakan untuk tujuan pembangunan kita terhenti kerana pendapatan negara kita tidak mencukupi, sehingga berlakunya pandemik lagi menyempitkan kehidupan rakyat. Ada orang tanya saya, kenapa barang naik sekarang? Barang tidak naik, barang sama, harganya sama. Yang menyebabkan barang itu naik harga kerana nilai ringgit kita. Masa saya sekolah tahun 60-an, mak saya bagi 10 sen, kenyang pun saya makan dekat kantin. Ya. Tapi sekarang cuba bagi anak kita makan 10 ringgit atau 10 sen pergi sekolah, dia pun pening apa nak buat dengan 10 sen ni.
sekurang-kurangnya belanja untuk dia dapat makan sedap sedikit RM2 untuk bertahan supaya jangan lapar RM1. Maknanya ibu bapa sekarang, nah, kalau ada anak sekolah, 3 sekolah dalam 25 hari dalam sebulan, nah, ataupun 23 hari dalam sebulan, 5 hari sehari 20 lah. Ha, 23 hari dia kena siapkan sekurang-kurangnya dalam RM60 duit poket anak. Kalau satu orang, kalau 3 orang, berapa nak kena. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, ialah kita lihat yang jadi masalah sekarang kan ringgit kita meredum. Dah jadi RM4. Ha, setiap US kita kena berlawan dengan RM4. Kita masih lagi membeli barang-barang import untuk makanan kita. Jadi timbullah masalah sekarang, rakyat dalam kesempatan. Kerana kita nak mencari kewangan negara, maka kita memperbanyakkan kota kelapa sawit kita dihantar ke luar negara untuk kita mendapat hasil. Tapi dalam masa yang sama pula, dalam negara kita kekurangan minyak masak daya berasal kelapa sawit. Jadi ekonomi negara kita sekarang, kalau ikut almarhum mak saya kata, macam baju tak cukup kain. Maksudnya, kalau nak tutup dada, angkat, nampak di bawah. Bawah tu tak setimbul, tak ada berapa jelas. Kalau nak tutup benda yang di bawah, yang di atas nampak. Jadi inilah masalahnya sekarang. Saya bukan ahli ekonomi, tapi saya terlalu menjelaskan kepada kawan-kawan, harga barang sama. Tetapi masalah yang bangkit sekarang, nilai wang dalam tangan kita. Wang dah jadi RM4, RM1 Amerika. Gaji kita masih RM1,000. Jadi macam mana nak hidup? Sebab gaji tidak dinaikkan. Ini yang saya tengok keadaan yang berlaku hari ini. Jadi rakyat mengeluh sekarang kerana cashnya. Bukan cash the king. Kata Najib, cash the king rakyat. Kan rakyat parah. Kerana tunai yang ada dalam tangan dia merosot nilai dia. Dari itu, barang kekal dengan harga RM4. Kos dia, dah dikira kos dia RM4. Nah, kos nilai RM4 itu waktu nilai duit kita dalam RM3. Sekarang nilai dia jadi RM6, ringgit kita dah jadi RM4. Gaji tidak berganjak, tak naik. Itulah gaji yang ada. Jadi maum rakyat tidak terbeban. Jadi inilah yang rakyat menjadi masalah. Yang terbeban sekarang kerana berpunca ringgit kita jatuh merudum. Kemudian sekarang ni pula bursa saham kita menjunam teruk. Saya penuh percaya kalau kerajaan tidak mengambil langkah-langkah yang proaktif, ya, yang agak ekstrim, banyak orang bunuh diri, tak lama lagi banyak orang yang akan bunuh diri. Macam kes COVID dululah. Sekarang ni soal ekonomi.